kurban dan akikah banyak kesamaan, meski ada beberapa perbedaan. Kesamaan jenis binatangnya sama. Kalau kambing 2 tahun umurnya, kurang sehari tidak sah. Kalau domba 1 tahun, kurang sehari tidak sah, kecuali 6 bulan udah kupak baru sah. Sama aja makaika, ukurannya sama begitu. Cuman kalau laki-laki, kalau akikah sunat 2, kalau perempuan 1. Emang kalau akikah melihat jumlah kepala dari bayi yang lahir. Kalau yang lahir perempuan punya berapa kepala? 1, akikahnya 1. Kalau laki-laki punya berapa kepala? Mana-mana? Iya, 2 ekor akikahnya, 2 ekor akikah. Pertanyaannya, bolehkah kita yang belum akikah ngorban? Sebetulnya pertanyaan ini saya mau jabarin dulu. Saya tidak tertarik dengan pertanyaan bolehkah yang belum akikah ngorban, sebab ini selalu muncul pertanyaannya adanya menjelang Idul Adha. Itu begitu, pengen dijawab enggak boleh, karena memang dasarnya dia pelit, kagak mau akikah ngorban-ngorban. Belum, gua mau belum akikah jadi gak ngorban, emang pelit begitu. Jadi tidak begitu Pak Yai, begitu. Bila kemudian ada di antara jamaah ditanya, kita harus dijawab, walaupun belum akikah kita ngorban boleh. Cuman nih, cuman kalau nanyanya sekarang, bolehkah akek kurban sebelum akekah tapi sekarang? Sekarang waktu kurban udah masuk belum? Mulai masuknya kapan? Kapan? Idul Adha. Wis kalau belum akekah mau udah akekah aja sekarang. Begitu sekarang. Sampaiin Sabtu depan kirim dalam nasi boknya kemari. Setuju gak kira-kira? Begitu. Begitu. Ya, akikah aja dulu, besok lusa ada rezeki lagi Idul Adha ngorban. Begitu. Karena sekarang waktunya masih masuk waktu akikah. Udah jangan ngomong-ngomong korban dulu. Udah akikah dulu. Beli kambing. Begitu. Begitu. Nanti di Idul Adha jangan ngomongin akikah. Nih kalau udah Idul Adha nih, saya belum akikah boleh ngorban enggak? Tapi udah Idul Adha ngorban, jangan ngomong akikah. Ntar besok lusa ada waktunya akikah, 4 hari doang ngorban, waktunya habis. Besok akikah ngorban dulu, waktunya masuk. Tapi hukumnya boleh saja orang yang belum akikah ngorban, boleh, enggak mengapa. Begitu. Kedua, bolehkah akikah dengan sapi? Boleh. 1/7 sapi boleh, boleh. 1 ekor sapi lebih bagus, begitu, lebih bagus. Saya akikahnya 1 ekor sapi aja, cakep. Yang kayak begitu, tambah gede ganjarannya. 1/7 sapi, cuman bila akikah ini digabung pada kurban, artinya ada orang 7, ada orang 5 gitu ya, 6, ada orang 6. Ditambah saya nih 6, 5 tuh teman kita 5, saya 6. Kita belum akikah, kita mau akikah, maka 2/7 punya kita, 1/7 punya teman-teman kita yang ngorban. Berarti ada akikah 2 di situ kita, 2/7-nya. Ini bagaimana kalau digabung di sini? Boleh. Cuman peraturan akikahnya hilang. Peraturan akikah apa? Ada perbedaan antara kurban dan akikah. Kalau kurban, tulangnya sunat dipotong-potong. Akikah sunat tidak dipotong tulangnya, disisip aja. Ini kalau hukum akikah yang ikut kurban, kudu dicacak-cacak lagi. Kedua, akikah itu sunatnya dibagi mateng. Dibaginya
mateng, enggak mentah. Kalau kurban kudu mentah dibaginya, maka akekahnya hilang, kudu mentah dibaginya. Begitu, enggak bisa begitu, kudu ada mentah dibaginya. Itu karena masuk pada peraturan hukum kurban. Kalau digabung di situ, begitu, digabung peraturan akekahnya menjadi hilang, begitu, menjadi hilang. Jadi orang yang belum akekah kurban masih sunat kalau dia memiliki kelebihan harta. Kedua, akekah boleh pakai sapi, di sepersetuju sapi pun juga tidak mengapa. Ketiga, apa itu? Gimana guru? Yang ketiga apa? Oh iya, yang tadi udah terjawab. Iya, enggak apa-apa barang, cuman peraturan akekahnya bakal hilang. Jadi sehingga include pada peraturan kurban. Jadi ketika motongnya hadihi udkhiyatu fulan 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 wa aqiqatu fulan. Begitu. Ini korbannya di sapi itu si anu si anu si anu si anu dan akekahnya si anu. Enggak apa-apa. Begitu kalau digabung di situ. Boleh saja. Dan enggak apa-apa. Dan banyak. Nanti di ujung kitab kita bab kurban nanti kita bisa bedah keseluruhannya terkait dengan aturan-aturan akekah. Wallahu a'lam.